Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ay u'allifu, aku susun. Jadi takdirnya u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Aku susun dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa tu'ilatil ba'u, dan dipanjangkan ba. Tuh, banyak panjang ba. Ada alifnya tuh panjang. Liyadulla, supaya menunjuki ya ala hasbi alif bismillah, atas buang alif ismillah. Jadi menandakan ya itu buang alif ismillah. Jadi dipanjangin mbaknya. Kan begitu kalau kita nulis bismillah panjang. Banyak. Banyak panjang itu. Kalau yang suka nulis bismillah paham kan ya. Ini ada khot kita nih. Kang Arifin gitu ya. Banyak kepanjang ya. Itu menunjuki ya atas buang alif ismillah. Wal ismu ya kan bismi ism, in urida bihi al-lafzu fa huwa ghairul musamma ijma'an. Wal ismu, dan ism ya, bismillah, bismi, in urida, jika dikehendaki bihi, dengannya, dengan ism, al-lafzu, akan lafaz, lafaznya, fahuwa ghairul musamma ijma'an, maka dia itu bukan zat yang dinamai ijma'an. Ijma' para ulama sepakat berpendapat bahwa itu namanya ghairul musamma. Awizatu, atau yang dikehendaki zat, in urida bihi zatu fahuwa ainuhu, maka dia itu adalah ainnya ya, hakikat zat, maka dia hakikat zat. Kama utliqa, sebagaimana jikalau diitlakan ya, diitlakan tanpa ditentukan, itu namanya mutlak. Awi sifatu, atau in urida bihi sifatu, jika dikehendaki dengannya akan sifat ism. Fahuwa tarotan, maka dia sekali-kali ghairuhu, selainnya ya, apa ghairul musamma, bukan zat yang dinamai. Kal khaliqi, seperti khaliq yang mencipta. Watarotan, dan sekali-kali ainuhu ya, ainuhu ya, ainuhu hakikat zat ya, hakikat zat ka Allah, seperti kallahi Allah. Wataratan, dan sekali-kali la wala ya, sekali-kali tidak ya, maksudnya ghairul musamma ya, bukan zat yang dinamai. Wala, dan tidak ya. Tidak, tidak apa ainuhu ya, apa dia itu hakikat yang dinamai. Kal alimi, seperti alim
yang mengetahui. Ini kajiannya, kajian tauhid. Kajian tauhid. Wallahu alamun ala zatil wajibil wujudi li dzatihi. Dan Allah itu nama atas zat yang wajib adanya bagi zatnya. Jadi Allah itu adalah zat yang wajib adanya bagi zatnya. Kalau kita enggak, kita enggak wajib adanya. Al-mustahiki, yang mustahik li jami'il kamalati, bagi sekalian kesempurnaan. Jadi Allah itu zat yang wajib adanya bagi zatnya itu, yang mustahik Allah bagi sekalian sifat kesempurnaan. Jadi enggak ada Allah mempunyai sifat kekurangan, enggak ada. Semuanya sempurna. Kok begitu? Yaitulah yang namanya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan kita adalah Allah. Warrahmanu, lapas Rahman, dan Rahman al-balighu fir rahmati wal in'ami, yaitu yang maksimal, yang sampai, ya, yang sangat sampai, yang sampai, ya, yang maksimal, kita artiin maksimal aja dah ya, yang maksimal pada rahmat, di dalam pada rahmat dan in'am, pemberian nikmat. Rahman, jadi yang maksimal di dalam rahmatnya dan pemberian nikmat. Maka Rahman ini Allah kasih, ya, kepada hambanya Rahman yang mana aja tuh Allah kasih, baik yang takwa maupun yang enggak takwa, baik yang beriman maupun enggak beriman, dikasih semua rahmat Allah, semua dikasih nikmat Allah, semua dikasih, enggak ada yang enggak, sekalipun orang kafir beriman enggak beriman dikasih. Nah, kita enggak bisa begitu tuh. Kita biasanya nih umumnya ya, kita orang baik sama kita baru kita kasih. Ya, orang sentimen sama kita. Sifat Allah tuh Rahman. Warrahim dan Rahim. Zur rahmatil kasirati, yang mempunyai banyak rahmat, rahmat yang banyak, yang mempunyai banyak rahmat. Nah, ini khusus nanti di akhirat, yang muttaqin tempatnya di surga. Yang kafir enggak dapat. Satu doang kalau ini. Kalau Rahman tadi kan semua dikasih, baik yang beriman maupun enggak beriman dikasih tuh nikmat semua. Rahmat Allah. Makanya agama Islam dikatakan rahmatan lil alamin. Semua orang kafir dapat semua. Kalau rahim, dia khusus orang yang beriman saja, ya, dikasih orang yang beriman, yang bertakwa, yang kafir enggak dikasih. Yang masuk surga nanti yang Islam saja. Alhamdu ay mahiyatul hamdi. Alhamdu itu mahiyatul hamdilladzi huwal wasfu bil jamili au jami'u afrodi mamlukun au mustahikun lillahi ay lidzatihi. Alhamdu ay artinya mahiyatul hamdi, hakikat pujian. Alladhi yang huwal, dia itu alwasfu, sifat bil jamili, dengan yang indah. Au jami'u afrodi, atau sekalian satu-satuannya. Iya. Satu-satuan pujian itu mamlukun, dimiliki. Au musta'ikun, atau di, ya, mustahik lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian semuanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Hamad. Aili zati, maksudnya bagi zatnya. Fala farda minhu li ghairihi ta'ala bil haqiqati. Fala farda, maka tidak ada satu pun, tidak ada satu pun minhu daripada pujian li ghairihi bagi selain Allah bil haqiqati, dengan hakikatnya. Jadi enggak ada tuh yang pantas dipuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang mengatakan kalau alhamd itu untuk Allah, untuk selain Allah madah. Ya. Ada ulama berpendapat begitu, madah. Itu madah artinya pujian juga. Nah, kalau lapas itu untuk selain Allah, kalau alhamd untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Tuhan yang memiliki alam. Ai maliki, ya, jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawami wa ghairihi. Rabbil alamin, ai maliki, yang memiliki jami'il khalqi, sekalian makhluk, minal insi, daripada manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, malaikat, wad dawami, binatang, binatang melata, wa ghairihi, dan selain mereka, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini termasuk milik Allah. Kita termasuk milik Allah. Jadi kalau kita diambil, ya, kita punya anak umpama cakep banget, sayang banget, diambil, terima. Punya istri cakep, punya suami cakep, umpama diambil sama Allah, meninggal dunia, ya udah terima, yang punya Allah semuanya. Kita punya anak cakep, itu punya Allah, itu titipan Allah, satu saat nanti akan diambil dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak kita, nanti dimintakan pertanggungjawaban itu anak kita. Dirawat bener apa kagak? Diajarin agama apa kagak tuh anak? Iya. Jangan dikasih makan aja. Makan, ya binatang juga bisa. Ngajarin agama, ya. Kalau kita ngajarin agama anak kita, insya Allah, nah, kita mati ntar, kita nggak ada, dia ingat sama kita. Kalau kita nggak ajarin agama, kita mati nggak tahu dah. Wassalatu ay ziyadatu ta'zimillah, dan salawat artinya, salawat itu penambahan pengagungan Allah, penambahan pengagungan Allah. Jadi Allah, ya, lebih memberikan, ya, pengagungan kepada, ya, kehormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ay tahiyyatuhu ta'ala at-thayyibatu. Dan salam artinya penghormatannya Allah Ta'ala yang baik, ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bi tahiyyati thayyibati khitabuhu ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam bima yasurruhu wa yaltazzu bihi li ayyuh iyyahu fil jinani bi kalamin qadimin tahiyatan taliku bi hadratihi ta'ala. Wal muradu, dan yang dikehendaki, bi tahiyati thayyibati, dengan penghormatan yang baik, adalah khitabuhu, yaitu khitabnya Allah Ta'ala, firmannya Allah Ta'ala yang ditujukan lahu, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bima yasurruhu, dengan sesuatu yang dapat menggembirakan Nabi. Wayastal wayas wayal tazu bihi, yang Nabi dapat merasakan lezat dengannya, dengan khitabnya Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyuhniyahu, dengan bahwa Allah memberikan penghormatan kepada Nabi. Fil jinani, di dalam surga-surganya. Bi kalamin qadimin, dengan kalam yang dahulu. Qadim, dahulunya yang enggak ada awal. Tahiyatan, semata-mata penghormatan. Taliku, yang layak. Bi hadrati, yang pantas dengan kehadirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin, pemimpinnya para rasul. Jadi rasul itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya rasul, ketuanya. Sayyidil mursalin ai wa ghairihim bil aula, ai dan selain mereka, selain rasul, bil aula, lebih utama. Apalagi rasul aja, para rasul, pemimpinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang lainnya? Apalagi war rasul, rasul itu adalah insanun, manusia ya. Insanun zakarun hurun akmalu muasyirihi aklan wa fitnatan wa kuwata ra'yin maksumun walau fi saghiratin sahwan salimun min dana'ati abin wa khana ummin wa in alau wa min munfirin ka'aman wa barusin wa judhamin wa min killati muru'atin. Masya Allah, ini lengkap banget keterangannya. Ka'aklin mitorikin wa min dana'ati son'atin. Son'atin, kalau enggak ada taknya sun ya. Kalau ada taknya son min dana'ati son'atin kahijamatin uhayya ilahi bisyari'in wa umira bitabligihi wa la yushtaratu fihi ayyakuna lahu kitabun. Warasul, rasul itu adalah insanun, manusia. Zakarun, yang laki-laki. Jadi manusia laki-laki. Jadi yang namanya rasul itu laki, enggak ada perempuan. Ya. Perempuan enggak ada ya, ibu-ibu maaf ya. Kalau wali ada ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ada wali, ya. Ya, Rabi'ah Adawiyah, ya, banyak tuh Rabi'ah Misriyah, ya. Banyak sekali wali. Hurun, yang merdeka. Jadi enggak ada yang namanya budak, nabi budak enggak ada. Akmalu, yang ya, yang lebih sempurna, yang sangat sempurna. Mu'asyirihi, yang sezamannya. Jadi kalau di zamannya itu paling sempurna apanya? Aklan, akalnya. Jadi akalnya hebat sekali. Wa fitnatan, kecerdasannya. Boleh membaca fatonatan. Fitnatan, kecerdasannya sempurna, paling sempurna dari yang lainnya, dari yang sezamannya. Mu'asyirihi wa quwwata ra'yin, ya, dan paling sempurna kekuatan pikirannya. Jadi kalau mikir kuat, kan ada orang kalau mikir ngebleng ya. Capek mikir. Ya. Maksumun, yang dipelihara. Jadi kalau Nabi itu maksum, pelihara dari dosa. Enggak berbuat dosa. Walau min saghiratin sahwan, sekalipun daripada dosa kecil, Nabi enggak. Sahwan, kelupaan, enggak ada Nabi kelupaan. Maksudnya kelupaan berbuat dosa, bukan. Kalau kelupaan melakukan ya sembahyang, pernah Nabi itu ya. Ya. Salimun min dana'ati abin, Nabi itu, rasul itu seorang yang selamat dari kerendahan bapak.
kerendahan bapak, wa khona umin, dan ya cabulnya ibu, wa in alau, sekalipun ke atas. Jadi enggak ada keturunan bapak rasul, bapak ibu rasul tukang zina, enggak ada. Jadi saudara, kalau cari bini, cari laki, jangan asal. Sebelum diakadin, periksa dulu. Ada orang datang kepada saya, Pak Kiai, saya mau nikah. Ya, saya udah punya istri, udah punya pasangan. Tapi ada yang saya pengen bicarakan sama Kiai. Nanya begitu sama saya. Ya, silakan. Datang ke rumah. Begini. Enggak taunya ini dia udah pernah melakukan zina. Perempuannya. Alhamdulillah kamu datang. Kalau bisa cari yang lain lagi. Belum diapa-apain kan? Belum. ini murid saya ini baik banget dia. Dia emang bukan ngaji ini, bukan santri dia. Dia pegawai kerja di perguruan tinggi. Kalau bisa dicari, cari yang lain lagi. Berlanjut waktu berjalan, datang lagi mas saya. Pak Kiai, alhamdulillah saya udah punya pasangan baru lagi, alhamdulillah. Dijalanin bener tuh. Jalanin bener. Ada lagi cerita yang unik lagi. Saya mau nanya nih Pak Kiai, datang nih ke rumah. Nanya apa nih? Saya mau nikah. Besok nikahnya. Besok. Ya, besok. Tapi ada yang mau saya tanya. Apa yang tanya? Ini orang dulu, ya. Ini perempuannya, ya, calon. Dia lahir di luar nikah. Apa ente nanya sekarang? Saya bingung jawabnya dah. Yaudah. Ya Allah. Ya paham tuh maksud saya gimana tuh gitu lah. Ya udah. Enggak mungkin kan saya bilang. Putusin, bubarin, enggak mungkin besok mau dibawain. Apa dibilang? Sekarang udah biasa pakai yang begini, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Dia dulu melakukan apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Ini maksud saya adalah kita jangan sampai melakukan itu, dan jangan sampai kita ya ngambil pasangan yang udah pernah begitu. Jaga sekarang ini, enggak sembarangan sekarang ini. Jaga, jangan sembarangan ini, biar jangan sampai ada keturunan yang begitu, jangan sampai. Jangan sampai. Sekalipun bakalan jadi, kan ada yang kayak begitu, udah dibawain duit, diajak ke puncak. Baru dibawain duit, diajak ke puncak, ini ngapain di sana? Ya. Dia berbuat sesuatu, baru dia akad, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai begitu. Ya. Entar aja kalau udah jadi, udah akad, baru dah bawa-bawa. Bawa-bawa dah. Itu dijaga tuh. Jangan sampai. Keturunan kita seperti Nabi. Salimun min dana'ati abin wa khona umin wa in alau. Iya, selamat daripada ya kerendahan bapak,
dan cabulnya ibu sekalipun ke atas, maksudnya bukan keturunan zina. Jaga, jangan sampai kita ya, melakukan itu, dan jangan sampai kita pilih pasangan yang udah pernah begitu. Jaga. Tapi insya Allah kalau kita enggak melakukan itu, insya Allah mudah-mudahan pasangan kita pun enggak melakukan itu, bersih. Insya Allah kita bersih, nanti pasangan kita bersih, insya Allah. Jadi jaga itu, jaga. Nanti kesian keturunan kita. Macam-macam orang ngadu kepada saya banyak sekali, masya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Ada yang datang udah lahir. Ini kalau gini gimana nih? Astagfirullah. Saya tinggal keluar air mata aja saya dah. Astagfirullahalazim. Ada lagi yang datang. Ini dia mau nikah nih. Ini udah hamil. Tapi orang ini non muslim. Ini gimana nih? Saya disuruh nikah. Ya Allah, ini gimana nih? Astagfirullahalazim ya Allah. Ente udah kayak begini datang mana ente? Ya emang begitu dah. Macam-macam lah. Iya. Ada lagi orang juga suami istri datang, udah cerai, 3 kali cerai, datang kepada saya disuruh menjadi apa? Muhallilah. Disuruh kawinin istrinya, ntar diceraiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Lus dada saya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah jagain kita. Coba kalau kita nakal. Ayo dah, boleh. Sampai maksa-maksa itu. Coba tolongin pagi. Oh, no. Mohon maaf. Mohon maaf, astaghfirullahalazim. Mohon maaf. Saya enggak bisa begitu. Kamu pergi aja sana. Saya kasih solusi juga sih. Kamu pergi aja sana, ya, ke pengadilan agama. Kalau cerai itu kan masalah itu begitu, pengadilan agama. Di sana dia pakainya kompilasi. Kali-kali aja sana kamu ke sana. Kalau saya enggak berani. Macam-macam orang datang. Yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Allahu Akbar. Nah, kita jaga diri kita. Jaga diri kita. Ada yang datang, Pak Kiai, kenapa? Istri saya. Men, saya orang Pak Kiai. Saya harus bagaimana Pak Kiai? Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam kitab Fathul Mu'in, ada seorang bertanya sama Rasul. Bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, saya punya istri tapi tidak menolak jamaah tang laki-laki. Kata Rasul, farik hajrain. Jadi paham kan maksudnya? Iya, tapi saya masih sayang Pak Kiai. Kok ini sama banget sama cerita Nabi? So, ya udahlah kalau masih sayang. Kata Nabi, sama persis sama Nabi. Tapi saya masih sayang ya Rasul. Amsik, tahan. Sama banget sama Nabi nih. Ya udah kalau begitu. Macam-macam orang nih, kita jaga diri kita, insya Allah kalau kita jaga, ntar pasangan kita dijaga. Suami ya, kita sebelum menikah kita jaga, insya Allah nanti kita punya pasangan dijaga. Udah menikah kita jaga sebagai suami, insya Allah istri kita dijaga. Allah subhanahu wa ta'ala yang jagain kita. Wa min munfirin. Wa min munfirin. Dan dari yang hina. Dari yang hina. Dari yang ya, menjijikan atau yang menghina, dari yang hina keaman seperti buta. Jadi Nabi enggak ada yang buta.
wabarosin yang ada penyakit kusta, enggak ada. Wajuzamin ada yang penyakit lepra, enggak ada Nabi. Wa min kilati muru'atin, dan dari sedikit muru'ah, harga diri, enggak ada. Contohnya muru'ah ka'aklin bitorikin, makan di pinggir jalan, enggak ada tuh Nabi makan di pinggir jalan. Itu namanya muru'ah. Kalau orang biasa makan di pinggir jalan pantas enggak? Pantas. Kalau kiai enggak pantas. Ustaz enggak pantas juga ya. Itu namanya muru'ah. Jadi kalau kita udah jadi dipanggil ustaz, dipanggil kiai, jaga muru'ahnya. Nih saya ya muru'ah, saya udah dipanggil ustaz, udah dipanggil kiai, maka harus begini saya. Santri pun sama. Saya santri itu bukan santri, muru'ah santri itu begini, jaga. Suami muru'ah suami, suami itu muru'ahnya begini, jaga. Wa min dana'ati son'atin, dan dari ya rendah pekerjaan seperti hijama, berbekam. Rendah nih. Jadi Nabi enggak ada yang kerjanya bekam. Uhayya ilaih, yang diberikan wahyu kepadanya bisyara'in, dengan membawa syariat. Wa umira, dan diperintahkan bitablighi, dengan menyampaikannya. Wala yustaratu fi, dan tidak disyaratkan padanya ayyakuna lahu kitabun, bahwa ada mempunyai kitab. Enggak disyaratin punya kitab. Kan banyak nabi yang kagak ada, rasul yang enggak ada kitabnya. Itu tidak menjadi syarat. Wallahu a'lam bishawab wa ala alihi.